Para pelaku kerusuhan di BP Batam yang melempari polisi dengan batu dan kayu akhirnya berhasil ditangkap. Dalam video amatir, para pelaku terlihat diamankan dalam mobil jerjak besi. Semuanya hanya bisa tertunduk lesu dan menyesali perbuatannya. Namun ada dugaan intimidasi yang dilakukan terhadap warga Rempang yang diamankan pasca demo. Bahkan intimidasi itu berupa ancaman pembunuhan terhadap pelaku kerusuhan. Iya, nunjuk dulu awalnya kan? Iya. Woi, muka kau tengok sini, anjing. Tengok sini mata kau. Kau tengok sana. Ini kau tengok ini. Sini sini kau dekat, kau dekat. Oh, Melayu mana kau? Orang mana? Hah? Tiga. Mana? Tempat tiga. Tanah kau pergi sana yang diambil. Kamu kena kan? Ada video. Kena. Jadi ngapain kau lempar batu? Kok mati posisinya ke mana? Kepala mulai parah macam mana? Kok mata mau berkaca-kaca? Di sini mau nangis kok anjir. Tadi kok enggak berkaca-kaca kan di sana kan? Kok mati kok dia? Mati kok dia? Ya kan? Waktu melempar enggak berkaca-kaca matamu kan? Begini lah. Sekarang baru nyesal kau. Atas perbuatan. Woi. Ya. Baru nyesal kau. Tadi kau enggak nyesal. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.